Di fakta pertama, menyusul harga telur dan daging ayam yang sudah terlebih dahulu naik dan sekarang pun masih tinggi, harga bawang putih mulai merangkak. Sebelumnya berkisar Rp25 hingga Rp28.000 per kilogram, Kamis harga bawang putih naik hingga Rp10.000 atau tembus Rp37.000 per kilogram. Di sejumlah daerah di Jawa Barat, Garut salah satunya, Kamis di pasar tradisional, harga bawang putih lokal berkisar 18 bahkan menyentuh Rp20.000 per kilogram. Pekan sebelumnya harga komoditas ini masih berkisar Rp12.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah masih relatif stabil. Bawang yang dijual di pasar tradisional di Garut adalah jenis bawang setempat, dengan ukuran relatif lebih kecil daripada jenis lainnya. Informasinya kalau untuk bawang merah justru turun? Agak menurun satu bulan ini. Beda dengan bawang putih ya? Bawang putih agak naik sedikit sekarang. Oke. Okay. Nah, dari 13.000 sekarang 18.000. Di ibu kota di hari Kamis, di sejumlah pasar harga bawang putih jenis yang umumnya beredar berkisar Rp35 hingga Rp36.000 per kilogram. Naik sekitar Rp8.000 dari sebelumnya Rp28 hingga Rp30.000 per kilogram. Bawang merah, bawang putih, kiloan 35, perabatan 10, terus apa lagi? Itu naik atau gimana, Bang? Kalau biasalah, udah nggak aneh kalau mau tahun baru. Baru udah naik ya? Sejak kapan, Bang, kalau untuk naik itu? Untuk naiknya mulai dari kemarin. Kemarin ya? Dari berapa, Bang? Dari harga 30, 25, 35. Sekarang 35? Sekarang 35. Bawang putih naik harga sempat kagetkan sejumlah warga. Kalau biasa musik itu. Jadi beli banyak apa gimana tadi? Aku kan kalau beli nggak banyak, paling setengah-setengah. Ya kan? Gitu. Jadi nggak ngeberatin, Bu, ya? Nggak terasa. Melonjaknya harga bawang putih disebut disebabkan sejumlah hal. Di antaranya cuaca ekstrim yang berdampak pada menurunnya stok. Sementara masuk pekan liburan per awal ini, permintaan naik. Rifki Rizki Ansori, Ervan Lugina melaporkan untuk NET.